Awal keserempet mobil, dan maju-maju. Payungnya sih. Ya, masuknya sana. Nah, selesai. Publik Indonesia beserta Ibu Hajah Triana Jokowi tiba di tempat acara. Kesan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara karyawan BRI. Bidang Perekonomian Bapak Darmi Nasution, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, beserta Ibu. Tinggi itu relatif kita kendalikan sendiri-sendiri. Kita mencoba mengkoordinasikan Bank Indonesia, terima kasih, untuk membuat sistem aplikasi namanya Sihati. Ini sebagai pemantau bisa mendapatkan seluruh informasi berkaitan dengan komunitas dan selalu menjadi inputer yang baik, sehingga kalau tiap hari itu bisa ada, maka intervensi kita bisa kita lakukan dengan cepat. Demikian juga Bapak, apa yang mau saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Bapak Ibu, kita simak bersama sinergi aksi untuk ekonomi mana? Pada tangan pertama akan dilakukan. Kau cari dulu. Ikuti berikutnya untuk Bupati Tegal. Komisioner OJK kepada Gubernur Jawa. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Agraria dan Tata Ruang kepada Soal Konstruksi Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur BI, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Kota yang hadir, khususnya Bupati Brebes, hadir. Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Datang ke sini, kira-kira 6 kilo dari sini. Saya mendapatkan banyak. Kerja energi, juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan bersama-sama kita lihat apakah sinergi ini berhasil, setengah berhasil, atau hampir berhasil. Tetapi saya meyakini ini berhasil, kejar semuanya, hasilnya kelihatan semuanya, langsung semua kabupaten yang kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini menjadi contoh, untuk nantinya di kabupaten dan kota yang lain.
yang harus dikerjakan? Yang pertama, kita seperti semua. Tidak usah ditanya, berbis masalahnya apa itu semuanya. Bertahun-tahun, ini harus selesai. Harus rambut. Jangan dipelihara masalah itu. Diselesaikan. Kalau orang Jawa jangan diibu. Ibu ya Pak. Jangan dibiarkan biar matang sendiri itu. Enggak, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Benar? Tadi sudah ada yang diberi sertifikat. Betul. Ujungnya kan juga kebang. Iya kan? Tadi sudah dulu oleh jadi sipil memungkinkan untuk diberi hormat gak punya sertifikatnya. BPN sendiri, saya hati-hati, saya berikan peringatan pada BPN sertifikat. Saya tidak mau dengar lagi terlalu lama. Terus saya mau mengatakan betul-betul. Saya tanya, rakyat merasakan tidak seperti itu? Izin ke Bama ini bisa izin ke Bama Swasta. Sekarang yang namanya PUR supaya tahu semuanya. Bunganya tidak 22%, tetapi 9% per tahun. Ini per tahun, kan? Per bulan. Kalau rentenir 9% per bulan, ini per tahun. Bahkan BPD Pak Gubernur tadi sampai ke Pak Gubernur, silakan ngantri, jangan pinjam ke rentenir lagi. Sudah disiapkan hanya 9%. Yang pertama tadi masalah sertifikat. Yang kedua masalah modal. Modal tadi saya cerita sudah ada 7% dari waktu usahanya BPD. Sudah bahan-bahan kemudian 9% untuk yang KUR. Yang sebelumnya 22%, sekarang 9%. Gunakan ini. Jangan lari ke rentenir lagi. Kalau sulit pinjam di bank, BRI, BNI atau Mandiri, sulitnya apa? Sampaikan. Saya bukan yang lain juga ulahnya sama. Iya, saya tahu. Kalau yang ngomong petani, ada ulahnya semuanya. Ini yang pertama saya minta dinas pertanian di daerah selesaikan. Kalau nggak bisa selesaikan, ngomong ke Kementerian Pertanian. Biar hal seperti ini jangan menjaga konsentrasi apa yang dibutuhkan rakyat. Traktor, anggaran APBN, berikan traktor. Yang dibutuhkan apa? Bibit, anggaran berikan konsentrasi ke bibit. Jangan yang dibutuhkan bibit, yang diberikan pupuk misalnya. Yang dibutuhkan traktor, yang diberikan, ya. Semuanya, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, benar ya? 1 kilo tadi saya tanya petani 30-35, benar? Oleh sebab itu, saat panen raya harus ada yang menampung, gudang yang menampung, cold storage yang menampung. Siapa? Kalau ada swasta, silakan. Kalau nggak ada BUMN harusnya. Sekarang kita bagi BUMN juga yang 9 pokok, sekarang tanggung jawabnya BUMN. Misalnya beras, jagung, kedelai, bulog, enggak, perpresnya enggak keluar. Dan yang lalu yang tanggung jawab, sehingga rakyat